Tuh garis-garisnya dia tuh terlalu tebal, coy. Jadi susahnya di situ doang sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba terus. Ini kita ada garis putih di sini ya. Hello people, game lover, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan seperti yang kalian udah tahu guys ya, jadi di Luck Royale itu ada fitur baru yang namanya 100% Royale, oke guys. Dan ini hadiahnya menarik banget ya, nih aku liatin aja gue liatin aja hadiah-hadiahnya, jadi kurang lebih kayak gini. Jadi basically mungkin kalian juga udah tahu hadiah itu hadiah-hadiah yang bisa kalian akses dengan Magic Cube. Dan hadiahnya juga ada Magic Cube-nya juga. Cukup unik dan cukup menghabisi duit kita lah pokoknya lah ya. Anyway, di sini kalian bisa dapat skin-skin ini guys yang kalian mungkin udah lihat. Nih salah satunya gue udah dapat. Kalian udah lihat di Luck Royale yang selama ini ada. Tapi guys, di sini ada satu skin yang gua seumur hidup gua main Free Fire dari season 9, gua nggak pernah lihat sama sekali guys ya. Itu skin ini guys ya. Skin dinosaurus yang lucu ini, coy. Sumpah mati men, gue gak pernah lihat skin ini, gue gak pernah lihat orang main. Pas gue lagi main, gue gak pernah lihat orang di lobby atau dimanapun main pakai skin ini guys. Jadi gue berasumsi di situ skin ini tuh sangat langka banget dan gue demen banget sama yang langka-langka guys. So, langsung aja gue akan mencoba spin ini ya, yang harganya 2000 diamond ini. Walaupun emang gue gak bakal terlalu ngarep guys ya, gue gak bakal terlalu ngarep karena ya kemungkinannya kecil coy ya. Karena kemungkinannya 1 banding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 banding 10 coy. Kalau kita bisa dapetin skin ini itu bakal hoki banget coy. So, langsung aja kita akan coba buat spin skin dinosaurus ini ya. Oke, mungkin gua akan pakai ritual klik-klik dulu ya, siapa tuh bakal dapat. Oke, kita pakai ritual klik. Oke. 2000 diamond. Yes. Nah, ini guys ya. Jadi guys, gua udah tahu juga sebenarnya guys ya. Enter the passcode. Jadi sebelumnya gua udah ngeliat YouTuber-YouTuber lain itu ngecoba nge-spin 2000 diamond ini dan ada hal menarik yang harus kita lakukan guys, yaitu enter the passcode alias menggambar coy ya. Dan di sini gue tertarik buat menggambar dinosaurus. Mungkin kalau kita akan gambar dinosaurus, mungkin kita bakal dapat skin dino itu guys ya. Walaupun sekali lagi gue nggak ngarep-ngarep banget. Jadi kita akan coba gambar dinosaurus. Dan gue udah ada contoh gambar dinosaurus kartun yang menurut gue bagus dan akan coba gue gambar, yaitu gambar yang ini. Nah, gambar yang itu guys ya. Coba langsung aja kita coba menggambar dan semoga kita dapat skin dinosaurus ini guys ya. Sumpah, ini skin gue yakin langka banget. Barangkali ada dari kalian yang udah punya skin ini, coba komen di bawah, ini skin dari season berapa sih? Dan skin ini kok gue gak pernah lihat gitu orang-orang pake ini ya. Oke, langsung aja kita coba gambar dinosaurusnya. Set. Oke, di sini gue gak tahu guys, ini apakah kayak kelinci bisa dilepas atau enggak. Coba buat jaga-jaga gak bakal gue lepas coy ya. Dan ini kayak dia lebih tebel gitu coy. Dia kayak lebih tebel gitu lah, gimana ya jelasinnya ya? Ya lebih tebel aja. Stroke-nya, tarikan garisnya tuh lebih tebel. Oh, kalau ini bisa dilepas guys. Kalau yang ini bisa dilepas. Gue merasa jelek ini gambar gue, jadi gue reset aja lah ya. Bisa lepas guys, oke, fokus Brando, fokus. Gambar harus yang bagus. Ini tarikan garisnya tuh tebel banget guys. Kita pelan-pelan, kita harus ambil dari atas kali ya. Oh, harus main cepet coy, set. Mulutnya yang jelek itu. Set. Set. Hop. Garis, set. Dan ini gue lakuin di komputer guys ya. Kalau di apa handphone kayaknya nggak mungkin deh buat gambar sedetail ini gitu. Oke, ini bisa dilepas-lepas. Jadi santai aja bisa gue lepas-lepas. Gue nggak akan buru-buru. Set. Oke, mukanya. Ini gue betulin dikit deh. Agak jelek di situ. Astagfirullah, kenapa ada benjolan gitu? Gue tebelin lah, gue kasih warna dikit lah. Oke, lalu jendolan itunya, jendolan pipinya, set. Hai, lumayan, so far so good guys ya. Itu udah, ini. Ya, itu udah. Mata, ya, ininya sekarang. Set, mukanya. Matanya sekarang, kita akan ke matanya guys yang agak sulit. Jadi gue perhatiin agak sulit matanya coy. Syukurnya bisa dilepas-lepas, nggak kayak kelinci coy. Matanya ada dua ya, iyalah masa ada tiga. Set. Hap. Set. Hap. Ah, wadadaw. Ini karena ketebalan agak susah guys buat bikin detail matanya ya. Mungkin gue bisa, mungkin gue nggak bisa. Coba kita kasih gini aja coy. Kayaknya nggak bisa coy, terlalu tebal garisannya. Oke, kita coba buat hidungnya.
kita latihan menggambar di sini coy. Jadi Free Fire ini emang game yang the best banget coy. Selain melatih menembak, di sini kita juga dilatih buat menggambar. Oke. Banyak banget event-event yang menggambar-menggambar kayak gini coy ya. Oke, siap. Nah, jadi ya kurang lebih kayak gitu. Ada alisnya juga si kunyuk ini. Ya, kasih alis. Kasih alis. Alisnya ketebelan kambing. Oke, enggak apa-apa lah. It's okay lah, udah terlanjur ya. Oke, ada corak. Ada total-totalnya, kita kasih total-total juga. Oke, kita kasih total-total biar lebih lama, jadi videonya 10 menit. Oke, kasih total-total. Kasih total-total lagi di sini. Kasih total lagi di sini. Alisnya rapin dikit lah ya. Alisnya ketebelan coy, dia pakai apa namanya? Eyebrow, apa tuh yang cewek-cewek biasa pakai tuh eyebrow, tapi ketebelan, enggak apa-apalah. Oke, so far so good. Sekarang badannya mungkin agak susah badannya ya. Oke, fokus Brando. Tarik garis ke bawah, hop. Hello. Hop. Oke, lehernya. Lehernya agak kurus ya. Oish, kekurusan coy, enggak bisa ini ya, enggak bisa reset ya. Oh, bisa-bisa gua warnain aja nanti slow guys. Itu nanti gua warnain aja. Bisa. Masih bisa, masih ada harapan ya dinosaurus. Set. Oke. Walaupun gua cupu main Free Fire tapi gua bisa menggambar coy. Aduh, kakinya kegendutan lagi. Oke, itu udah. Oke, ekornya sekarang ya. Set. Set. Aduh, terlalu patah coy ekornya. Enggak apa-apa lah. Oke, set. Di situ udah kakinya, guys. Tapi kakinya kayaknya agak salah gua. Agak salah tarik garis gua. Hop. Hop. Oke, kakinya kita bikin agak cebol aja lah. Set. 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 Hop. Kakinya gendut di depan. Okay, not bad at all. Kaki depannya lebih cebol. Set. 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 Ini karena dia garisnya ketebelan, guys. Agak susah jadi. Tuh, garisnya dia tuh terlalu tebel, coy. Jadi susahnya di situ doang sih. Tapi enggak apa-apa, kita coba terus. Ini kita ada garis putih di sini ya. Set. Nah, ini tangannya agak tricky nih tangannya nih. Harus cepet coy. Set. 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 Manjai, gurinjai. Kukunya. Jadi agak berantakan ya gara-gara garisnya ketebelan. Cuma enggak apa-apa, kita coba aja. Slow. Oke, ada garis putihnya. Oke, kita tarik garis putih. Set. Set. Oke. Oke, nice. Nice sekali guys, kita warnain dikit ya. Oke guys, sudah mau jadi guys. Kita udah berapa persen ya dinosaurus kita, sebentar lagi jadi. Kita warnain sedikit. Mungkin ada beberapa bagian yang gua akan cepetin. Kalau dia nggak nyampe 10 menit coy ya, gue butuh konten 10 menit coy demi AdSense, jujur-jujuran aja. Oke, oke, oke. Oke, wah kecampur warnanya, it's okay lah, warnanya kecampur sih guys ya. Aduh, harusnya gue nggak warnain coy itu. It's okay lah. Harusnya nggak gue warnain man, jadi kecampur sama warna kukunya gara-gara gue warnain putih coy. It's okay, it's okay, it's okay. Oke, gue rapiin dikit ya ekornya ya. Rapikan sedikit. Kecampur sih ya jadinya, tapi gak apa-apa lah. Lalu tangannya yang satu lagi. Tangan satu lagi gak usah kita warnain ya, iyalah. Tangan satu lagi sejajar coy. Set. 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 Nice. Sudah menjadi dino ya. Apalagi yang kurang? Mungkin kita tambah detailnya lagi. Hop. Oh, total-total. Sekarang ada total-totalnya coy. Jangan lupa ada total-totalnya juga. Si Dino lucu ini ya. Lidahnya juga. Lidahnya juga jangan sampai lupa. Set. Set. Nah. Oke. Okay. Apalagi total-total. Kita kasih total-total. Woi, total. Total. Ada detail total-totalnya juga di sini. Set.
Hop. Oke. Total-total. Ada detail lagi di sini. Bisa kah? Set. Total-total jelek kayaknya kalau gue kasih gitu-gituan ya. Total-total di sini, total-total di sini. Kukunya gue panjangin dikit lah. Set. Kakinya gue rapiin. Aduh, malah jadi jelek, cuy. Jadi kayak kakinya jadi kayak orang lepra. Enggak apa-apa lah. Udah sih, so far kurang lebih kayak gini ya. Udah cukup bagus lah ini ya. Untuk dijadikan thumbnail, coy. Nah, cukup. Udah bagus ya sih, udah mirip belum sih? Apa lagi yang kurang? Nah, so far beginilah, cukup lah. Kita kasih warna sedikit di sini biar lebih rapi. Ini kalau videonya lebih dari 10 menit, bodo amat deh. Warnain dikit lah, rapiin. Udah kurang lebih seperti ini guys, udah sih nggak mungkin gua reset lagi ya. Oke, kurang lebih udah jadi kayak gini guys. Sumpah sih kalau ini beneran dapet guys, gua bakal botakin rambut gua, terus gua bakal live streaming 24 jam Free Fire guys ya. Walaupun kemungkinan kecil, tapi gua kalau dapat Magic Cube juga nggak apa-apa, atau nggak dapat skin yang bunny-bunny itu nggak apa-apa. Kayaknya yang skin bunny-bunny girl itu buat Laura gua bakal makin skinny pop-up ya. Oke, langsung aja guys ya. Kita confirm apakah skin dinosaurus ini akan skin dinosaurus, gambar dinosaurus ini akan berhasil mendapatkan skin dinosaurus guys, please guys ya. Please Garena, please, please, please Dewa Garena, please Dewa Kulgar, please Dewa semua, Dewa-Dewa, Zeus, Thor, Thanos, Uchiha Madara, dan lain-lain ya. Kita langsung coba aja coy. Gue bakal tutup mata ya. 1, 2, 3. Sekali lagi gue gak ngarep guys, tapi kalau dapet yang lain juga gak apa-apa lah. Cuma kalau dapet dino sih hebat banget coy. Oke, udahkah? Gue ngintip dikit. Ya, gitulah guys ya. Ya, gue gak kecewa-kecewa banget, biasa aja guys. Cuma ya, ya udahlah, bersyukur aja lah. Jadi gak, emang gak ngaruh gambarnya. Udah, gak bisa lagi coy. Gak bisa lagi, abis diamond gue ya. Ya, kita dapetnya skin apa tuh tadi tuh? Mana tadi ya? Bundle, open. Quick equip, aduh skin ini sih. Ya, gue gak terlalu suka ya. Cuma, ya emang langka banget kali skin yang dinosaurus itu ya. Apalagi kepalanya, gak banget cuy. Gak banget, siapa yang mau pakai skin ini. Cuma ya, bersyukur aja lah guys ya. Coba kita lepas kepalanya pakai Laura. Anjay, gak cocok banget cuy. Masa topinya begitu, bajunya begini. Ya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys, walaupun gue ada gambar dinosaurus, tapi gue gak dapet skin yang super langka itu, yang dinosaurus itu. Walaupun begitu, gue gak kecewa-kecewa banget seperti gue kecewa saat gue gambar kelinci. Kita dapet skin ini ya, kita syukuri aja deh guys ya. Once again, thank you buat kalian yang udah nonton, dan buat kalian yang udah like, share, dan subscribe. Gue sangat berterima kasih banget, karena dari semua itu akan sangat membantu channel ini untuk berkembang guys ya. Once again, thank you, and Brando Winda, signing out, bye-bye.